YouTube channel. It's time for Speak Up. Aku mau, aku nggak tahu sih ini ngerekomendasiin atau apa. Cuma buat kalian yang suka kopi, mungkin ini menjadi salah satu alternatif buat yang hobi nge mix, -mix gitu karena di ini apa namanya Skoci, S K O, -O C ini Uh, bikin aku shock karena bayangin gak sih, kalian es kopi dicampur sama kecap, dicampur sama degan, dicampur leci, dicampur red velvet, dan ini bener-bener baru sih buat aku. dan Rasanya rekomen karena uh, rasa kecapnya itu kayak nggak berasa gitu, bener-bener sama kecap. Jadi buat kalian, rekomen banget yang haus-haus bisa order scotch ini karena ada banyak variannya juga jadi nggak cuma satu atau dua tiga varian dan juga outletnya tuh sudah tersedia di beberapa tempat jadi mempermudahkan kalian kalau mau mencari ini minuman karena kan ini franchise gitu ya dan juga guys buat kalian yang mager dan males mau kemana-mana terus tapi pengen minum yang seger-seger kalian bisa order scotch ini di GoFood karena sudah available wow luar biasa sekali Harganya pun juga relatif murah ya kalau dengan rasa yang rekomend ini. Aku suka red velvetnya. Rekomend deh buat kalian pecinta kopi bisalah nyoba-nyoba sesuatu hal yang baru. Di episode kali ini kita akan ngebahas kampung tematik. Jadi lebih uh, kita ngebahas soal kota Malang sih sebenarnya. Paling kan aku asli dari kota Malang. Jadi aku pengen uh, ngobrolin atau ngebahas soal gimana nih tentang kampung tematik yang di yang merupakan program dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Malang untuk meningkatkan uh, tourism lah ya, uh, profit dari pariwisata di Kota Malang dengan membuat sebuah kampung tematik dan masyarakatnya pun seperti kita ketahui sangat antusias banget dengan dengan pembahasan ini apalagi beberapa waktu sebelum adanya corona itu ada kampung 3D, kampung warna-warni, ada kampung biru, kampung arema kampung payung, kampung budaya, kampung apalagi ada banyak kampung ya, kampung lampion juga. Jadi bener-bener excited banget untuk membangun pariwisata baru di perkampungan. Nah, ini kan luar biasa banget ya. Nah, seperti kalian ketahui, jika di Malang ini kampung-kampungnya itu kan merupakan kampung padat penduduk dengan ya kita tahu lah ya dempet-dempetan rumah kalau kalian yang udah pernah ke kampung warna-warni atau kampung tuh mungkin kalian bisa lihat bahwa begitu banyaknya uh, padat banget penduduknya di sana rumahnya bersebelahan dempet dempetan nah sebenarnya itu bagus kalau kalau dibuat uh, tourism seperti yang kalian ketahui itu booming bahkan internasional bahkan saat aku keluar negeri dan bertemu dengan teman-teman aku mereka tuh sempat bilangin eh kamu dari mana aku dari Malang oh my god aku juga udah pernah sana ke kampung warna-warni jadi kan mendunia banget ini kampung hanya saja di era uh, new normal ini pastinya akan mempengaruhi banget Uh, tourism di kampung warna-warni. Nah itu kayak gimana ya new normal di era kampung warna-warni? Karena kan ini, ini bukan kawasan berwisata aslinya. Jadi ini benar-benar pemukiman yang di, dibuat seperti uh, wisata tempat wisata. Beda kalau kayak Jatim Park, uh, beda kayak Dufan atau apa itu kan memang tourism tempat untuk berwisata. Jadi memang mereka sudah mudah lah untuk menerapkan. Uh, protokol COVID-19, protokol new normal yang harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bayangkan kalau di kampung tematik, guys, pernah nggak kalian ngebayangin kayak gimana itu susahnya? Bisa nggak ya orang-orang yang berada di kampung tematik ini beradaptasi dengan pola baru, aturan baru, yang sebenarnya sih lebih ribet ya? Harus yang seperti ini. Kalau mau berpergian, harus rapid test dulu. Kalau mau masuk, mengunjungi sebuah wisata harus sudah ada protokol seperti cuci tangan, pakai masker, atau apalah namanya dan dan juga kalau semisal memakai jasa guide itu kita harus social distancing sedangkan kebiasaan masyarakat Indonesia itu kalau berlibur sukanya rame-rame ya ya kalaupun nggak rame-rame kadang itu ya sama keluarga diajak gitu kecuali -gitu, kalau honeymoon package ya tapi kebanyakan mereka pasti berliburnya rame-rame kayak bawa mobil berangkat rame-rame itu adalah uh, habit kita sebagai orang Indonesia nah so Buat kalian yang kepo, kita langsung aja ngobrol dengan uh, dengan salah satu dosen Universitas Brawijaya Malang, dosen pariwisata yang juga tenaga ahli dari uh, tim uh, pariwisata Kota Wisata Batu. Kita langsung aja ngobrol ya. Kalian kan saat ini kita nggak pernah tahu kapan uh, pariwisata ini akan kembali normal. Jadi mau nggak mau, uh, yang harus kalian lakukan adalah beradaptasi dengan era new normal ini. Begitu ya Mas Fahir ya. Ya, eronya normal. Uh, akhirnya new culture in tourism new gitu culture. Okay. Budaya new baru culture. dalam dunia pariwisata. Lebih uh, me menerapkan dika. protokol ya. lebih bersih. Iya, karena ini budaya <laughs> baru pasti lebih susah daripada lebih susah. yang biasanya kan begitu. Benar oh, banget. Iya, apalagi nah, sekarang. Bener. Ada ada protokol kalau mau masuk ke destinasi wisata itu ya. harus ada kayak menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer tangan, dan segalanya. Ya, nah, sedangkan harus disemprot, kan seperti itu. Itu kan kos nah, itu. Se sebenarnya ya, kan? itu kan berdampak dengan uh, Kota Malang. Kita kita skala kecil hmm. ya. Di Kota Malang ini kan lagi men lagi menggaungkan pariwisata kampung tematik Hmm. -mm. Nah, itu kan enggak semua benar, benar. kampung loh. Kampung tematik di yeah. sini itu kan enggak semuanya juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya kita yeah. mau tanya social distancing, nah kalau kita mau ke kampung tematik katakanlah ya kayak kampung warna-warni atau kampung 3D yang di sana itu adalah uh, pemukiman padat penduduk. Mm -hmm. nah, itu gimana mas maksudnya? <laughs> Harus yeah. menerapkan beradaptasi dengan new normal. Ya, mau tidak mau, Mbak Mei, kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena pandemi ini ini memang kuncinya di kesehatan gitu loh. Nah, ketika pandemi ini terjadi, maka pariwisata harus mematuhi eh, apa? protokol, protokol kesehatan. Ya, mau tidak mau dong masyarakat juga harus menjaga Kesadir, ya. dan membiasakan dirinya untuk Mengikuti protokol kesehatan Di bidang uh, pariwisata Dan di bidang sektor-sektor yang lainnya Ya menjadi ribet pokoknya dengan adanya iya. ini nah, juga Tapi mungkin. kita tidak boleh menyerah Kan seperti iya. itu Ini pasti mempengaruhi pendapatan dari pasti. Pariwisata yang ada di kampung tematik Iya Jadi kalau misalnya teman-teman pelaku usaha tetap tetap ingin survive ya dalam masa pandemi ini ya ikutilah protokol kesehatan ikuti kan protokol seperti kesehatan. itu uh, uh, oh. ikuti protokol kesehatan karena begini mbak Mei misalnya mbak Mei buka tour and travel atau uh, kampung tematik dibuka kemudian dalam perjalanannya ya ternyata ada pasien positif corona di kampung tematik okay. itu misalnya. Nah ini berpotensi kemudian ditutup selama 14 hari. Iya hmm. kalau hasil tracernya ternyata dia itu terkena di kampung tematik gitu loh positif coronanya nah, atau itu, itu ya. pasien positif corona itu jalan-jalan ke kampung tematik kemudian ditracer ya positif maka ya konsekuensinya harus ditutup. Di, selama diisolasi 14 hari. dan ditutup. Ketika usahanya ditutup selama 14 hari, ya implikasinya kepada pendapatan kita. Pendapatan. Karena itu kita sudah semestinya untuk menurut saya dan sudah seharusnya adalah menerapkan protokol kesehatan, walaupun ini belum menjadi kebiasaan kita, kan seperti itu. ya yeah. Oke. Okay. Oke okay, Mas Fahit uh, untuk next questionnya lagi, menurut Mas Faid nih ya kita berandai-andai aja ya, uh, bukan berandai-andai saya yeah, kita yeah. planning nih. Menurut Mas Faid, dilihat dari letak Indonesia mulai dari kayak faktor uh, geografisnya, ekonominya dan juga dari habit masyarakatnya. Menurut jenengan ini sektor pariwisata mana yang bakalan diserbu duluan di era new normal ini? Karena kan tentunya ya, ini beberapa begini. bulan kita di PSBB, orang kan jenuh ya. Orang kan pasti butuh refreshing atau apa. Nah, menurut Mas Fahit ini sektor mana nih? Pariwisata mana? Begini. Uh, kalau melihat dan disesuaikan dengan habit orang Indonesia ya tentunya ya. Ya. Uh, tentunya tidak lepas dari yang namanya Tourism, Mbak Mis. Mbak Mei. Apa itu, mis? Kenapa? Karena itu budaya orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia itu kan bergerombol, iya kan? Suka ya, ya, bergerombol, bener. datang berduyun-duyun itu yang mengasihkan dan menggembirakan. Bener kalau banget. itu segmennya orang Indonesia, tapi kalau segmennya orang luar negeri, Backpacker. dia tidak suka. Mm -mm, yang bergerombol-gerombol itu enggak suka, mungkin dua orang, tiga orang, atau sendirian. Tentunya, kalau segmennya wisatawan mancanegara yang cocok, ya eko ekoturism gitu loh desa-desa wisata yang menawarkan produk-produk keunikan, kekhasan. Tapi kalau itu masyarakat kita tetap ya objek-objek wisata buatan yang lebih banyak ke depan tetap buatan, ya. gitu loh Hmm, apalagi orang desa. Masa orang desa mau ke desa? Kan seperti itu Iya, <laughs> kan gak mungkin lah ya, orang desa Pasti mereka mau ke oh, ya, objek wisata buatan ya, ya. orang desa mau ke kota, orang desa <laughs> mau melihat hiburan. Yang rame pasti tetap mall-mall nanti, pusat-pusat perbelanjaan. -pusat <laughs> itu eh, sudah susah ya, bisyata -bisyata kita wisata buatan itu ya pasti yang ramai banget. Ya. Benar banget, ini aku setuju banget ini sama Mas Pak itu nih. <laughs> Oke, okay. hmm. oke okay, Mas Fahit uh, untuk pertanyaan terakhir nih. Nah uh, bukan Tiap pertanyaan ya, sih me. ini mungkin Mas Fahit ini kan sebagai apa ya uh, uh, sebagai dosen pariwisata dan menggeluti di dunia ini mungkin Mas Faid bisa ngasih saran atau tips buat mereka-mereka yang bergerak di industri pariwisata supaya uh, terus maju uh, tetap mau berbisnis di bidang ini. Dan nggak menyerah ya. itu apa, Mas Faiz? Mungkin saran-sarannya ya buat teman-teman nih. Ya, sarannya ya. juga buat Mbak Mei, selaku pelaku usaha pariwisata, benar banget. Saya butuh. Jangan pernah menyerah dengan kondisi pandemi ini. Kita harus berkawan, harus segera beradaptasi. Ya, kemudian buatlah SOP, protokol kesehatan, teruslah melakukan promosi, kemudian ketika protokol kesehatan itu dibuat ya tentunya diterapkan diimplementasikan dalam operasional perusahaannya ya kita jangan terlalu lama eh, dan berlarut-larut eh, meratapi pandemi ini terus semangat buat teman-teman pelaku usaha pariwisata ya pasti saya yakin dan saya yakin yakinnya ada secerca harapan nantinya yang eh, bisa kita E, raih bersama untuk Amin. kemudian menjadikan pariwisata e, pulih kembali. Artinya oh. ya kita harus tetap semangatlah itu kuncinya gitu loh Mbak Mei. Karena kalau kita sudah tidak semangat, imun kita nanti malah turun gitu loh. Ini ya kan? Stress pusing. Nah, jaga marah. imun kita. Gak usah dia apa ya? Gak usah Corona nah gitu loh mbak May, ya ya yang penting ikuti protokol kesehatan tetap promosi ya mencari celah-celah yang eh, bisa kita lakukan bersama eh, bangun eh, komunikasi dan kerjasama bersama pelaku industri pariwisata lainnya ya eh, ya hanya itu yang bisa saya sarankan never give up. Oh, oke okay, siap. Ya. Oke, okay, Mas Faid, ini terima kasih ya, udah uh, ya. dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Faid. Ya, terima kasih juga, Mbak Mei. Saya sudah diajak ngobrol-ngobrol via saya yang merasa uh, kayak, online. "Oh my god, yeah. merasa oh, awas, bisa ya. collab bisa ya. Saya dengan... Senang sekali bisa berbagi dengan Mbak Mei. Ya, yeah. semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman uh, pelaku usaha pariwisata. Minimal, ya, memberikan semangatlah, dan untuk hmm. terus mendorong bahwa industri pariwisata itu akan terus menjadi leading sektor ke depan. gitu amin. Yakin. Amin, amin. Ya. Benar banget. Oke, okay. uh, makasih sekali lagi ya Mas faith ya. Ya, sama-sama Mbak mei ya. sama-sama. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wabarakatuh. waalaikumsalam. Salam untuk semuanya ya. Ya, uh. terima kasih. Nah, itu tadi ngobrol serunya. Wow. Jadi, ribet juga ya sekarang tapi mau gimana lagi guys jadi uh, harapannya di harapan kedepannya itu pemerintah kota Malang uh, dinas pariwisata pemerintah kota Malang bisa bener-bener uh, meyakinkan para warga masyarakat yang berada di kampung tematik itu untuk memenuhi protokol covid 19 walaupun itu nggak mudah ya bayangin aja loh guys bayangin aja kita bayangin aja kan punya deket-deketan terus ada ada orang mau datang ke sana terus gimana ya oh my god guys tapi harapannya ini COVID COVID-19 atau virus corona ini bisa bisa segera berakhir walaupun mungkin ada yang bilang COVID-19 itu akan selamanya ada setidaknya sudah ada virus jadi kayak polio kayak penyakit penyakit yang lain jadi kita di, dikasih vi, uh, antivirus apa itu namanya di vaksin lah ya vaksin supaya kita nggak terinfeksi oleh virus ini dan semoga saja kita bisa keliling jadi kita nggak perlu ribet lagi kalau mau liburan Tuhan gila nggak sih berapa biayanya kalau mau mau keluar kota saja kita harus rapid test dulu harus swab test dulu itu udah biayanya berapa belum lagi kalau mau keluar negeri kita harus karantina selama 14 hari di hotel yang dipilih oleh uh, negaranya negara masing-masing kita nggak nggak jadi liburan malah ngabisin duit doang kan jadi ada baiknya. Jadi ayo kita sama-sama berdoa supaya ini semua berakhir. Oke okay, buat kalian yang suka nontonin channel YouTube aku, jangan lupa ya buat subscribe, like, komen dan suku-sukul kalau kalian mau nge-share. Karena apa? Dengan kalian nontonin channel YouTube aku, dengan kalian subscribe itu bikin aku makin semangat untuk membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa menghibur. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speak up, bye-bye ...sama kecap, ngebayangin gak sih gimana rasanya? Nah ternyata rasanya tuh rekomen banget dan enak banget Kalian kalau pengen nyobain atau kalian penasaran gimana sih uh, mix antara kopi dan cok mix antara kopi dan kecap kalian bisa langsung order di Skoci S K O O C I